mahasiswa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Statistika dengan saya, Aussie Gewaru. Saya berharap Anda semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan daring dengan saya. Karena dengan semangat Anda, saya yakin Anda bisa menyimak penjelasan materi perkuliahan kita melalui video ini. Saudara, pada minggu lalu kita sudah belajar metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, yaitu dengan menyebarkan kuesioner, metode wawancara, atau metode FGD, atau dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Lalu data yang telah kita kumpulkan agar memberikan informasi yang berarti kepada pembaca data, kita harus sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Lalu bagaimana cara menyajikan tabel atau menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi? Ini akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Materi kuliah kita hari ini dalam bentuk PPT telah saya share di grup dan saya harap Anda sudah membaca sebelum Anda menyimak video penjelasannya. Bagaimana penjelasan materi kuliah kita pada hari ini tentang menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi? Silakan Anda simak video penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, sebelum kita melihat bagaimana cara penyusunan daftar distribusi frekuensi, maka pertama kita lihat dulu konsep dari distribusi frekuensi itu apa. Nah, definisinya bahwa daftar distribusi frekuensi ini merupakan suatu metode statistika yang mana metode ini akan mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau ke dalam beberapa kelas. Sehingga dengan ada pengelompokan atau pembagian ke dalam beberapa kelas, data akan terklasifikasi dia menurut kelasnya, di mana setiap kelas nanti tidak akan saling tumpang tindih. Jadi maksudnya bahwa data yang telah dikelompokkan pada kelas 1 tidak akan masuk ke dalam kelompok kedua, atau data yang ada tercatat pada kelas 1 tidak terdata pada kelas 2 dan seterusnya. Nah, tabel atau daftar distribusi frekuensi ini akan lebih sering kita sebut sebagai tabel frekuensi. Jadi, bagaimana cara menyusun tabel frekuensi ini? Ada beberapa tahapan yang harus kita pahami dalam menyusun tabel frekuensi. Ada 7 langkah. Yang pertama, bahwa dari sebaran data yang telah kita kumpulkan, kita harus menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah dari data, atau Xmax dan Xminnya. Nah, setelah itu kemudian kita menentukan banyak kelas yang harus kita bentuk atau banyak kelompok dari data yang akan kita susun. Nah, untuk menentukan berapa banyak kelompok atau berapa banyak kelas yang harus kita susun dari sebaran data yang ada, kita menggunakan metode Sturges atau rumus Sturges untuk menentukannya. Yaitu rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,322 logaritma dari N, dimana bahwa N ini adalah menunjukkan banyak data atau banyak observasi, sedangkan K adalah jumlah kelas yang kita bentuk. Nah, perlu diketahui di sini bahwa dalam membentuk banyak kelas, ketika nanti hasil perhitungannya adalah bilangan koma, maka pembulatannya haruslah ke atas. Katakan misalnya hasil perhitungannya adalah 4,322. Jadi karena dia adalah lebih dari 4, maka selalu kita bulatkan ke bilangan di atasnya, yaitu bilangan 5. Nah, tujuannya adalah untuk meminimumkan ada data yang tidak terklasifikasi pada kelompok atau pada kelas yang kita bentuk. Jadi sekali lagi, bahwa banyak kelas yang kita bentuk dari hasil perhitungan menggunakan metode Sturges ini selalu kita bulatkan ke atas. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil sebuah contoh soal, misalnya ada data, sebaran data sebanyak 100 ya, 100 data, yaitu menunjukkan nilai-nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika. Nah, jadi ada mahasiswa yang bernilai 80, ada yang bernilai 60, ada juga yang memperoleh nilai 93, ada juga yang memperoleh nilai 92 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah
Silakan Anda susun data ini ke dalam tabel frekuensi, sehingga Anda akan memberikan sebuah arti dari data yang telah ada. Karena apa? Dengan data yang seperti ini, kita tidak bisa melihat kira-kira datanya mengumpul di mana saja, atau lebih banyak pada kriteria mana. Tetapi setelah kita susun nanti dalam tabel frekuensi, akan tergambar datanya seperti apa. Oke, nah karena tadi kita sudah tahu bahwa langkah-langkah yang pertama adalah menentukan nilai tertinggi dan terendah dari data, maka kita harus mengamati dari data ini, sebaran data ini, nilai tertinggi dan nilai terendahnya yang mana. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, kita boleh amati dari data ini ternyata nilai tertingginya adalah data 98 dan nilai terendahnya adalah data 53. Jadi data 598 menjadi nilai data tertinggi dan data 53 menjadi data dengan nilai yang terendah. Baik, setelah kita memperoleh ini, maka kita menentukan banyak kelas. Berapa kelas yang harus kita bentuk dari sebaran data yang ada. Oke, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kita akan menggunakan metode Sturgis untuk menentukannya dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 logaritma dari N. Karena N ini adalah banyak data sebanyak 100, maka kita bisa masukkan atau mengganti nilai N dengan 100. Kita peroleh K sama dengan 1 ditambah 3,322 logaritma dari 100. Nah, kalau kita hitung atau kita cari nilai logaritma dari 100, kita peroleh nilainya adalah 2. Sehingga kita bisa mencari nilai K itu adalah 7,644, karena dia lebih dari 7, maka selalu kita bulatkan ke atas adalah 8. Dengan demikian, maka sebaran data sebanyak 100 data ini kita akan kelompokkan atau kita susun dalam tabel frekuensi dengan banyak kelompok atau banyak kelas sebanyak 8 kelas. Baik, itu tahapan yang kedua, 1 dan 2. Lalu tahapan yang ketiga dalam menyusun tabel frekuensi ini adalah menentukan panjang kelas dari tiap-tiap interval kelas. Jadi misalnya kelas pertama, nilai rentang datanya dari mana sampai ke berapa. Nah, rentang data ini yang kita sebut dengan panjang kelas. Untuk menentukan berapa panjang kelas yang akan kita bentuk, kita menggunakan formula panjang kelas sama dengan nilai tertinggi kurangi dari nilai terendah dibagi dengan K. K adalah banyak kelas. Baik, dalam perhitungannya nanti K yang kita gunakan di sini adalah K bilangan aslinya atau hasil perhitungan nilai K, bukan hasil pembulatannya. Oke, di mana P ini adalah menunjukkan panjang kelas, X mas adalah nilai tertinggi dari data, X min adalah nilai terendah, dan K adalah jumlah kelas yang kita bentuk. Kita kembali pada contoh kita sebelumnya, ya ini ya, sekarang kita tentukan berapa panjang kelas yang harus kita bentuk, atau berapa rentang interval setiap kelas yang akan kita bentuk dari 8 kelas yang kita telah tentukan tadi. Nah, jadi kalau kita mau menghitung berapa panjang kelasnya, maka panjang kelas adalah P sama dengan X max kurang X min bagi dengan K. Karena kita ketahui bahwa X maxnya adalah 98 dan X minnya adalah 53, kita bagi dan nilai K aslinya adalah 7,644. Kemudian kita peroleh nilai P sebesar 5,8869. Nah, tetapi catatan di sini bahwa untuk pembulatan panjang kelas, kita tidak membulatkan seperti pembulatan pada banyak kelas. Katakan misalnya kalau ini adalah 5,36, maka pembulatannya adalah 5. Tetapi karena nilai dari P ini adalah 5,8869, maka kita bulatkan ke 6. Berarti panjang kelas yang kita bentuk adalah 6. Selanjutnya, setelah kita ketahui berapa panjang kelas dan berapa banyak kelas yang harus kita susun dari sebaran data yang ada,
Maka langkah selanjutnya adalah menentukan ujung bawah kelas untuk kelas pertama serta kelas-kelas berikutnya. Jadi, tadi kita sudah tetapkan bahwa banyak kelas yang harus kita bentuk adalah sebanyak 8 kelas. Maka, berapa ujung bawah kelasnya? Jadi, ketentuan adalah untuk menentukan ujung bawah kelas untuk kelas yang pertama, ya kita gunakan nilai terendah atau X min dari sebarang data. Sedangkan untuk ujung bawah kelas-kelas selanjutnya, katakan kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya, kita tentukan dengan cara menambah ujung kelas atau menambah ujung bawah kelas pertama tadi dengan panjang kelas. Karena ujung bawah kelas pertama adalah nilai terendah, tambahkan dengan panjang kelas adalah merupakan ujung bawah kelas kedua. Ujung bawah kelas ketiga adalah ujung bawah kelas kedua ditambah dengan panjang kelas, dan seterusnya. Agar lebih paham, kita ambil contoh soal seperti tadi, ya, bahwa yaitu kita menghitung berapa ujung bawah kelasnya. Agar lebih paham, kita kembali pada contoh kita sebelumnya, yaitu sebaran data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika. Ada 100 data, kemudian kita sudah ketahui bahwa banyak kelas yang kita akan bentuk sebanyak 8 dengan panjang kelas 6. Nah, kalau misalnya kita akan membentuk 8 kelas, maka kita membutuhkan ujung bawah kelas. Sesuai dengan ketentuan sebelumnya bahwa ujung bawah kelas yang pertama untuk kelas 1, kita ambil nilai yang terendah, yaitu 53. Berarti bahwa untuk kelas pertama yang kita bentuk, ujung bawah kelasnya adalah 53. Lalu berapa ujung bawah kelas kedua? Ujung bawah kelas kedua adalah 59. Dari mana kita peroleh? Yaitu 53 ujung bawah kelas pertama tambahkan dengan panjang kelas. Karena panjang kelas kita adalah 6, maka 53 tambah 6 atau tambah P adalah 59. Sama halnya juga dengan ujung bawah kelas ketiga adalah ujung bawah kelas kedua tambahkan dengan panjang kelas. Atau 59 tambah dengan 6 adalah 65, dan untuk seterusnya sampai kelas ke-8. Nah, jadi beginilah cara menentukan ujung bawah kelas mulai dari kelas pertama sampai dengan kelas 8. Setelah itu, tahapan yang kelima dalam penyusunan tabel distribusi frekuensi ini adalah menentukan ujung atas kelas. Berarti karena kita sudah ketahui ujung bawah kelasnya, maka sekarang kita tentukan ujung bawah kelas. Nah, ketentuannya adalah kita mulai dulu dari kelas pertama. Yaitu kalau misalnya ujung bawah kelasnya adalah bilangan bulat, maka ujung atas kelasnya adalah ujung bawah kelas setelah kelas itu dikurangi dengan 1. Karena ujung bawah kelasnya adalah bilangan bulat. Nah, maksudnya, kalau kita ingin mengetahui ujung atas kelas, kelas pertama yang berbentuk bilangan bulat, maka kelas setelah kelas pertama adalah kelas kedua. Berarti ujung bawah kelas kedua kita kurangi dengan 1. Dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau misalnya ujung bawah kelasnya adalah bilangan desimal satu angka di belakang koma, maka cara menentukan ujung atas kelasnya adalah ujung bawah kelas setelahnya dikurangi dengan 0,1. Karena ujung bawah kelasnya adalah sebuah bilangan desimal atau pecahan desimal dengan digit satu angka di belakang koma. Sama juga dengan kalau misalnya dua angka di belakang koma, kita mengurangi ujung bawah kelas kedua adalah 0,01 untuk mendapatkan ujung atas kelas pertama. Agar lebih paham, kita kembali kepada contoh kita sebelumnya, bahwa dari ujung atas kelas atau ujung bawah kelas yang sudah kita bentuk, kita ketahui bahwa ujung bawah kelas pertama adalah 53, ujung bawah kelas kedua 59, dan seterusnya sampai ujung bawah kelas ke-8 95. Maka untuk menentukan ujung atas kelas pertama, kita selisihkan ujung bawah kelas kedua dengan 1. Karena ujung bawah kelas pertama atau ujung-ujung bawah kelasnya adalah sebuah bilangan bulat. Tetapi kalau misalnya adalah bilangan desimal satu angka di belakang koma,
maka ujung bawah kelas kedua ini kita kurangi dengan 0,1 untuk mendapatkan ujung atas kelas pertama. Dan seterusnya, untuk mendapatkan ujung kelas pertama atau ujung atas kelas kedua, kita kurangi 1 dengan ujung bawah kelas ketiga. Atau kalau misalnya kita cari ujung bawah kelas, ujung atas kelas pertama adalah 59 kurangi dengan 1. Karena ujung bawah kelas kedua adalah 59. Sehingga 59 kurang 1 adalah 58. Sedangkan untuk kelas kedua adalah 64 dari 65 kurang 1. Kemudian kelas 3 adalah 70 dari 71 kurang 1 dan seterusnya. Baik, ini juga bisa kita lakukan dengan cara, pertama kita ketahui dulu aja ujung atas kelas pertamanya. Maka untuk mendapatkan ujung atas kelas kedua dan seterusnya, bisa dengan menambahkan dengan panjang kelas. Karena panjang kelasnya adalah 6, maka ujung atas kelas kedua ini juga kita bisa hitung dengan menambah 58 dengan panjang kelas sebanyak 6, atau 58 tambah 6 adalah 64, 64 tambah 6, 70, dan seterusnya. Jadi, inilah ujung atas kelas yang kita bentuk dari sebaran data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika. Kemudian setelah kita menentukan ujung bawah kelas dan ujung atas kelas dari setiap kelas yang kita bentuk, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung banyak data untuk setiap kelas yang kita bentuk, atau menentukan frekuensi masing-masing kelas yang kita bentuk. Nah, untuk menentukannya, karena sebaran datanya sebanyak 100, maka lebih tepat kita menggunakan metode tally atau metode turus untuk menghitung banyak data untuk setiap kelas. Ini tahapan yang keenam. Sedangkan tahapan yang ketujuh adalah menentukan midpoint atau nilai tengah dari masing-masing kelas. Jadi midpoint ini kita hitung dengan rumus adalah ujung bawah kelas ditambahkan dengan ujung atas kelas bagi dengan 2. Ini formula untuk mendapatkan midpoint di setiap kelas. Baik, agar lebih paham, kita kembali kepada contoh kita sebelumnya, yaitu 100 data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika. Oke, nah sekarang kita hitung berapakah nilai frekuensi untuk masing-masing kelas dengan menggunakan metode tally. Nah, caranya adalah, yaitu kita perhatikan interval kelas dari kelas yang kita bentuk sebelumnya. Yaitu misalnya untuk kelas pertama, rentang intervalnya adalah dari 53 sampai 58. Berarti bahwa kita perhatikan dari sebaran data ini, nilai 53 sampai 58 kita harus atau kita hitung satu persatu. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungan atau perhitungan dua kali, atau bahkan ketertinggalan perhitungan, maka akan sangat membantu kalau kita misalnya memberi tanda pada setiap data yang sudah kita hitung. Misalnya saya buatkan dengan warna kuning seperti ini. Nah, berarti bahwa dengan nilai mahasiswa 53 sampai 58 ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dengan metode tally kita bisa 7. Atau dengan metode tally kita bisa hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini disebut dengan metode turus atau metode tally. Berarti bahwa frekuensi kelas pertama adalah 7. Selanjutnya kelas kedua dengan interval 59 sampai 64. Kita amati dari sebaran data ini, kemudian kita hitung satu persatu. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya tandai dengan bulatan hitam agar berbeda dengan bulatan kuning, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam perhitungannya. Nah, jadi setelah saya hitung, ternyata jumlah data atau jumlah nilai mahasiswa pada interval 59 sampai 64 adalah sebanyak 13 data. Sedangkan untuk nilai antara 65 sampai 70, sebaran datanya adalah juga 13, berarti frekuensi kelas ketiga 13,
Sedangkan untuk nilai dari 71 sampai dengan 76 adalah yang saya bulatkan dengan warna merah. Oke, kalau dihitung jumlahnya sebanyak 24. Kemudian kelas selanjutnya yaitu interval 77 sampai 82. Saya gunakan warna biru putus-putus. Dan setelah saya hitung nilainya atau jumlahnya sebanyak 18. Kelas selanjutnya adalah interval 83 sampai 88. Saya beri tanda hitam putus-putus. Dan setelah saya hitung jumlahnya adalah 11. Berarti frekuensi untuk kelas ke-6 adalah 11. Selanjutnya, untuk interval 89 sampai 94, saya gunakan tanda merah putus-putus. Dan setelah saya hitung, jumlahnya adalah 9. Berarti frekuensi kelas ke-6 adalah 9. Dan kelas terakhir adalah, yaitu 95, 95, 97, 98, dan 96, sebanyak 5 data, berarti frekuensi kelas ke-8 adalah 5. Oke, ini tahapan yang ke-6. Lalu, tahapan yang ke-7 adalah menentukan midpoint atau nilai tengah untuk setiap kelas. Nah, rumusnya tadi adalah ujung bawah kelas untuk kelas pertama. Ujung bawah kelas pertama tambahkan dengan ujung atas kelasnya bagi dengan 2. Jadi, untuk mendapatkan 55,5 ini kita peroleh dengan cara 53 tambahkan 58 adalah 111 bagi dengan 2, dapatlah 55,5. Kelas kedua juga demikian, yaitu bahwa 59 tambah 64 bagi 2, 61,5. Kelas ketiga, 65 tambah 70 bagi 2 sama dengan 67,5. Sampai dengan kelas ke-8 adalah 97,5. Nah, berarti bahwa kita sudah mendapatkan midpoint untuk masing-masing kelas setelah kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Hasil perhitungan kita ini kalau kita ringkas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi, kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi, setiap kali Anda menulis sebuah tabel, harus ada judul tabel tersebut, agar kita bisa tahu bahwa data yang kita tabulasikan itu adalah merupakan data yang tertera pada judul tabelnya. Misalnya, adalah tabel 1 ini menunjukkan distribusi frekuensi nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika. Jadi nilai mahasiswa antara 53 sampai 58 sebanyak 8 orang mahasiswa. Nilai mahasiswa 59 sampai 64 sebanyak 13 orang mahasiswa dan seterusnya. Ya, jadi dengan tabel distribusi frekuensi ini kita bisa memaknai arti data yang ada, tetapi dengan dibiarkan saja data itu seperti sebaran tadi 100 data, tentu kita sebagai pembaca data akan kesulitan memahami makna dari data yang ada pada sebaran data tersebut. Tetapi dengan ada pada atau sudah terdistribusikan dia dalam tabel frekuensi seperti ini, maka kita bisa membaca seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, misalnya bahwa nilai mahasiswa antara atau jumlah mahasiswa yang memiliki nilai antara 71 sampai 76 adalah sebanyak 28 orang. Kemudian sejumlah mahasiswa dengan nilai 89 sampai 94 sebanyak 9 orang. Sedangkan mahasiswa, jumlah mahasiswa yang punya nilai 95 sampai dengan 100 hanya 5 orang. Jadi ini arti data yang setelah kita susun dalam tabel distribusi frekuensi. Saudara, hasil pentabulasian data dari sebaran data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika dengan menggunakan metode distribusi frekuensi sebagaimana yang sudah kita diskusikan sebelumnya.
nilai itu akan atau sebaran data itu akan jauh lebih bermakna lagi kalau misalnya kita bisa menyusunnya dalam sebuah histogram. Jadi, metode atau bagaimana cara membuat histogramnya adalah pertama kita membuat dulu sumbu vertikalnya dan sumbu horizontalnya. Sumbu vertikalnya menunjukkan banyak data, sedangkan sumbu horizontalnya menunjukkan nilai midpoint atau nilai tengah untuk setiap interval kelas. Misal, untuk kelas pertama tadi, midpointnya adalah 55,5. Dan pada kelas pertama ini sebanyak 7 orang atau 7 orang mahasiswa yang memiliki nilai pada interval kelas pertama. Nah, untuk membuat histogramnya, kita membuat gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang berarti warna merah ini menunjukkan bahwa ada 7 orang mahasiswa yang memiliki nilai dengan midpoint 55,5. Sedangkan kelas kedua adalah sebanyak 13 sebagaimana yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Kelas ketiga 13 juga dan seterusnya sampai kelas ke-8 adalah 5. Nah, jadi diagram batang atau histogram seperti ini kita juga sering sebut sebagai diagram batang. Nah, selain diagram batang, bentuk yang lain adalah bisa dengan diagram bulat atau diagram lingkaran. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Itu bahwa warna menunjukkan kelasnya masing-masing. Ya, jadi kita mulai misalnya untuk 53 sampai 58 nilai mahasiswa. Hasil perhitungan kita sebelumnya adalah ada 7 orang mahasiswa dari 100 orang mahasiswa. Berarti 7%. Kemudian yang memiliki nilai 59 sampai 64 adalah 13%. Yang memiliki nilai antara 65 sampai 70 juga 13 dan seterusnya. Nah, jadi dengan tampilan yang seperti ini, baik histogram batang tadi maupun dengan histogram bulat seperti ini, kita sebagai pembaca data akan lebih mudah kita pahami bahwa ada 13% mahasiswa yang memiliki nilai antara 65 sampai 70. Dibandingkan kalau misalnya data yang telah kita himpun terbiarkan atau tersebar begitu saja sebelum kita susun dalam distribusi frekuensi. Saudara, bentuk penggambaran data yang lain selain dengan menggunakan tabel frekuensi, menggunakan histogram atau diagram batang maupun diagram bulat, ada bentuk lain untuk menyajikannya dalam bentuk poligon. Nah, jadi poligon adalah seumpama kurva yang menggabungkan puncak setiap histogram dari data yang kita sudah buatkan histogramnya. Jadi misalnya kita mulai dari kelas pertama dengan jumlah frekuensi adalah 7, maka kita ambil titiknya ini. Kelas kedua frekuensinya adalah 13, kelas ketiga juga 13, kelas keempat 24, kelas kelima 18, kelas keenam 11, kelas ke-7 9 dan kelas ke-8 adalah 0. Nah, jadi penggabungan titik-titik ini adalah menunjukkan sebuah kurva atau grafik di mana nilai grafik ini atau arti dari grafiknya menunjukkan poligon dari distribusi frekuensi nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika. Kemudian selain dari bentuk penggambaran data yang telah kita pelajari sebelumnya, mulai dari tabel frekuensi, kemudian masuk kepada pembuatan histogram dan poligon, maka bentuk penggambaran data yang lain bisa kita menggunakan distribusi frekuensi relatif. Yaitu dengan distribusi frekuensi relatif ini kita juga bisa mengetahui persentase setiap kelas data yang kita susun. Nah, konsep dari distribusi frekuensi relatif ini menunjukkan daftar distribusi frekuensi yang menyatakan bentuk relatif atau dalam bentuk persentase banyaknya data untuk setiap kelas yang kita bentuk. Jadi, misalnya tadi kita sudah ketahui bahwa ada 8 kelas ya, dari sebaran data nilai mahasiswa tersebut, kita bentuk 8 kelas.
Lalu, berapa banyak atau berapa persen data yang ada pada kelas pertama? Berapa persen yang ada pada kelas kedua dan seterusnya? Oke, kita bisa menggunakan namanya distribusi frekuensi relatif. Jadi, relativitasnya di sini kita jumlahkan ya dari nilai untuk setiap kelas. Misalnya kelas pertama jumlah frekuensi adalah 7. Karena total frekuensi adalah 100, maka kita bisa menghitung frekuensi relatif untuk kelas pertama. Yaitu 7 per 100 kali dengan 100% atau 7%. Sedangkan kelas keempat adalah 24 bagi 100 kali dengan 100 dapatlah 24%. Inilah gambaran distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya ada juga distribusi frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Konsepnya adalah bahwa distribusi frekuensi kumulatif ini menunjukkan atau merupakan metode penyajian data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi di mana kita melakukan penjumlahan frekuensi dalam frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi dalam dua bagian, yaitu adalah distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari dan distribusi frekuensi atau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Agar lebih paham, kita ambil contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi kurang dari itu adalah tabelnya ini, yang lebih dari adalah ini. Nah, maksud dari kurang dari adalah kita ambil ujung bawah kelasnya, mulai dari kelas pertama. Kalau kita baca bahwa nilai mahasiswa yang kurang dari 53 ada berapa? Yang kurang dari 53 tidak ada, karena 53 adalah nilai yang paling rendah. Sehingga bahwa frekuensi kumulatifnya adalah 0. Kemudian nilai mahasiswa yang kurang dari 59 ada berapa banyak? Adalah kita bisa menghitungnya secara manual seperti kita menghitung contoh sebelumnya. Bisa juga kita menggunakan contoh hasil perhitungan sebelumnya. Nah, jadi karena ada 7 orang mahasiswa yang memiliki nilai di bawah atau kurang dari 59, maka inilah nilainya. Nah, kemudian untuk kelas ketiga, mahasiswa yang memiliki nilai kurang dari 65 adalah 20. Yaitu kita peroleh dari kelas pertama tadi adalah 7, sedangkan dari kelas kedua adalah 13. Kita kumulatifkan dia, yaitu 7 tambah 13 sama dengan 20. Inilah arti dari distribusi frekuensi relatif. Jadi saya pikir itu materi kuliah kita pada hari ini di mata kuliah statistika. Dan semoga bermanfaat untuk pelaksanaan penelitian ke depan.